Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Majid BG Audio. Hari ini Kang Majid lagi senang dan bahagia karena mau unboxing Android Nakamichi yang ukurannya 9 in seri NA3102i. Sangat penasaran dan pingin cepet-cepet dibuka. Wih teman-teman yang baru datang, baru buka channel aku, ini kesempatan buat teman-teman semua, yaitu yang kalau belum subscribe, subscribe dulu sekarang dan nyalakan loncengnya. Yuk kita ke lanjut aja ke video selanjutnya karena saya sangat bahagia dan penasaran. Yuk mari kita ke video unboxingnya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kang Majid. Ini dia Android Nakamichi-nya yang seri NA3102i. Sangat simpel sekali. Ini dia. Ukurannya 9 in, udah Android-nya ini RAM-nya 2GB/32GB. Langsung aja kita buka teman-teman karena udah sangat penasaran sekali. Ini ukurannya 9 in full touchscreen. Ini udah semua dikeluarin, udah kosong teman-teman. Kita buka satu per satu apa aja isinya. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia yang pertama. Soket, ini soket power supply, ini setrum ACC, setrum langsung, kabel speaker, kabel kamera ada di sini. Selanjutnya ada kabel RCA buat ini, buat kamera teman-teman itu. Nah ini dia kabel USB buat nyetel MP4, MP3 langsung bisa ngecas, dan ini buat kamera depan teman-teman. Selanjutnya dia ini adalah RCA aux in output buat subwoofer, buat kamera, video out, video in ada di sini, dan reversenya juga ada di sini teman-teman. Nih ini output buat subwoofer, ini buat frontnya ada, dan dapat dua ya teman-teman. Ini kabel USB nya yang satu buat ngecas, yang satu buat nyetel support MP4, dan ini adalah kabel GPS teman-teman. Jadi si Nakamichi ini udah include, udah built-in ke GPS di dalam. Ini bracketnya teman-teman buat pemasangannya, jadi lebih simple dan sangat rapi ntar hasilnya. Ini dia kartu garansinya, garansi jaminan. Jangan lupa kalau beli audio ini kartu garansinya jangan hilang. Ini dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu, yaitu Android 9 in Nakamichi seri NA3102i. Tampilannya sangat elegan, tipis. Nah, dia ini tampangan dari belakangnya, yaitu soket, jadi sistem soket semua. Sangat penasaran, kita review aja langsung, kita nyalain teman-teman biar tahu penampakannya kayak gimana. Oke, kita nyalain dulu ya. Oke, nah ini dia teman-teman, kita nyalain dulu penampakannya. Wow, sangat elegan sekali penampakannya, juga bagus soalnya kualitas gambarnya udah full HD 1080. Ini dia menunya, aplikasinya YouTube udah langsung tersedia, ada Waze, Spotify, remote setir udah bisa connect, wallpaper ada, Bluetooth, Spotify ada, Netflix ada, AC competition itu buat mirror link teman-teman, ini navigasi. Isi connection Chrome udah ada, pengaturan buat equalizernya udah hi-fi, udah enak sekali ini dibanding merek-merek lain. Ini ya kelebihan suaranya udah bisa lebih enak sekali, udah jadi lebih mantap. Dan
bisa ganti logo Spotify. Penampakannya wow, udah sangat bagus sekali, sangat simpel. Gambarnya udah full HD, jadi full HD 1080 dari kiri kanan, dari pinggir, kualitas gambarnya nggak berubah, tetap bagus. Nah, itu kelebihannya kalau yang udah full HD. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sekarang waktunya subscribe, dukung channel Kang Majid ya. Oke, sekali lagi subscribe teman-teman, kalau suka subscribe aja, kalau nggak suka nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman penampakan dari luarnya, serinya Nakami CNA 3102i 9 in deck glass, udah Android Bluetooth. Penampakannya ini dari penampakan dari luar teman-teman ya, dari dusnya RAV system, udah 1080p video playback, WiFi itu udah bisa, kamera mundur. Ini simbol-simbolnya. Nah, ini dia dari keterangan dari luarnya ya. Ini display-nya udah RGB LED. Android-nya udah 10.0, coverage AV-in equalizer. Radio, video, LCD. Fiturnya udah enak nih. Support fitur dan apa ini teman-teman, interface maksimal powernya ini 5